بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Inna ka anta al-alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al al-azim amma ba'du Qala musannib rahimahullah ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi amin ni'amin Wa haruma riban haram hukumnya riba Jadi riba hukumnya haram Sepakat semua ulama itu riba haram Nanti ada perbedaannya ketika di terapkan kepada suatu persoalan dia haram atau halal ya seperti bunga bank ya itu ya ulama berbeda pendapat dia halal atau haram ya kalau saya ikut kepada pendapat yang mengatakan haram biar apa biar lebih hati-hati ya kenapa ya karena ada alternatifnya yaitu syariah yaitu syariah. Kemudian kalau Umpama ada yang mengatakan bagi yang mengatakan haram bunga bank jangan tinggal di Indonesia ya, saya tanya emang ente nggak belajar pikir ya. ada satu masalah apabila ada di satu tempat udah banyak amul balwa yang yang namanya maaf Taitikus maka apa yang terjadi ketika sudah amul balwa seperti itu maka Taitikus tikus itu makfu di maaf tapi di maaf kagak boleh dimakan artinya kesentuh kita insya Allah di situ di maaf begitu pula bang sudah amul balwa kita enggak bisa berhindar daripadanya. Nah, jadi, bagaimana sikap kita seperti itu? Ya. Asal jangan kita menghalalkan, lalu kita makan. Asal jangan begitu aja. Jadi, kita memposisikannya seperti tadi, tai tikus yang sudah amul balwa. Insya Allah ya, ini yang lebih aman sambil kita berusaha untuk mengembangkan perekonomian Islam ya. nah perekonomian Islam akan bangkit akan berkembang bila mana didukung oleh semua komponen ya. baru akan berkembang tapi kalau tidak didukung oleh semua komponen maka dia nggak berkembang Mudah-mudahan ekonomi, ekonomi Islam maju. Amin ya Allah. Marro bayanu Kariban. telah berlalu penjelasannya ya. Sebentar lagi ya. Wa huwa anwaun dan dia itu macam-macam riba riba fadlin ada namanya riba fadl. Bagaimana riba fadl bi ayyazida dengan bahwa bertambah ahadul Iwadah ini oleh satu ya daripada ya daripada dua barang yang ditukarkan yang ditukarkan satu daripada dua barang yang ditukarkan uh, lebih namanya riba fadal riba lebih ya. fadal tuh lebih jadi ada kelebihan. Jadi kalau kelebihan itu namanya riba fadl. Wa riba al Dan di antaranya lagi yang kedua riba qard. Bagaimana riba qard? Qard ini artinya meminjam. Bi ayyustarata fihi ma fi naf'un lil muqtaridi. Dengan bahwa disyaratkan padanya ma ya akan sesuatu fihi padanya naf'un ada kemanfaatan lil muqridi bagi orang yang memberi pinjaman ya ya orang yang memberi pinjaman itu mendapati kemanfaatan itu bisa menjadi riba namanya riba riba minjem, kecuali dia minjem, lalu enggak bilang di waktu akad, ketika mulangin dia lebihin. Hemat saya ini namanya hidup pinter. Kita udah dikasih tolong, ya bagi duit udah dikasih tolong bagi oh kamu ya minjam duit kepada orang-orang dengan jumlah yang besar sulit apa mudah sulit enggak semua orang mau kasih pinjam nah kita udah ditolongin biar hidup kita udah ditolongin biar hidup kita dikasih pinjam umpan 20 juta tuh nggak semua orang mau berani kasih pinjam 20 juta ini buru-buru mau dilebihin kadang dipulangin kagak ditagih marah marah anjia ya, ya. kayak kita yang berhutang nah ini jangan sampai seperti ini ya nauzubillah nah, tadi pagi kita udah ngaji tuh orang yang berhutang tidak mau dia bayar utangnya jangan kita nabi jangan sahabat nabi enggak mau salatin nauzubillah min jadi jangan sampai kita minjam duit ya jangan sampai kecuali hal-hal yang darurat dan kalau udah punya duit langsung pulangin hmm. Kemudian ya ya wariba yadin riba yad ya, riba yad yang pertama riba fadl ya kemudian riba qorot, yang ketiga riba yad riba yad riba tangan maksudnya apa bi ayyu ahaduhuma majlisal aqdi qabla taqabudi dengan bahwa berpisah oleh salah satu dari kedua orang yang melakukan transaksi itu ya di majelis akad sebelum serah terima. Jadi sebelum serah terima itu orang penjual pembeli udah berpisah. Ini akan terjadi riba ya. Bang Haji, umpam ini bagaimana Bang Haji? Ya udah, apa gampang kata yang jual aya atau yang jual gampang udah pakai aja ya allah bang Haji saya bing berapa duit dong gampang ya ya gampang gampang iya gampang kalau mau kiai mau gampang pas udah-udahnya besok besoknya dikasih bonnya sekuat tuh oh kayak begini Coba kalau umpama waktu akad, apa yang terjadi ke waktu akad? Akan ada tawar menawar. Kalau kelebihan enggak jadi, kalau kemaalan iya. <tuh> kalau cocok jadi gitu. Nah, kalau kayak begitu udah dipakai jadi enggak tuh? Jadi. arah, ini orang itu riba gitu. Iya jangan nggak boleh kayak begitu ya langsung bilangin yang keempat ori banasain niba nasa ya masa dia ya. tempoan bi ayustarata ajalun fi ahadil iwalda ini dengan bahwa disyaratkan akan ajal akan tempo fi ahadil iwalda ini pada satu daripada dua ya ya barang yang ditukarkan di waktu in kapan kapan wa kullu dan seluruhnya empat itu mujma'un alaiha di ijmakan disepakati atasnya summal iwadani in ittafaqa jinsan ustunita salah satu syurutin taqaddamat kemudian summal iwadani kemudian dua ya barang yang ditukarkan itu ini tafako, jika sepakat jinsan jenisnya jenisnya sepakat ya emas sama emas perak sama perak itu ya jenis namanya ya usturi ta salah satu syurutin taqaddamat telah disyaratkan akan tiga syarat yang telah lalu ya. kita udah kaji tuh yang dahulu ya syaratnya ada tiga ya syaratnya ada tiga untuk yang sejenis ya. untuk yang sejenis apa hululun takobut dan muma salah hululun takobud muma salah Ya syaratnya hululun kontan takomut ya ya terima, salah terima lalu masalah sama-sama au latan atau sepakat ilatnya maksudnya ya unsurnya sepakat ilatnya wa hiya ta'mu yaitu makanan sama-sama ya, makanan ya sama-sama ya wa naqdiyatu uang perak usturita maka disyaratkan syaratani dua syarat dama yang telah terdahulu ilatnya sama ya unsurnya itu ya, e, e, ilatnya sama ya itu makanan dan uang makanan dan uang syaratnya dua yaitu al-hulu sama at-taqabud qala syekhuna berkata oleh guru kami Ibnu Ziyadin Ibnu Ziyad la yandafi'u ismun ismu iqta'ir riba indal iqtiradi lidarurati tidak tertolak hmm. Artinya tetap dosa, tidak tertolak dosa memberikan riba ya ketika memperoleh hutang karena darurat nih darurat karena darurat nih. Ya, jadi mau enggak mau harus ya beriba. Ha, harus melakukan riba tetap dosa ya. Kata Ibnu Ibnu Ziyad. Bi'aisu dengan sekira innahu in lam Tir riba ya. la yahsulu la dengan sekira sesungguhnya dia itu jika dia tidak memberikan akan riba tidak hasil baginya pinjaman ini ya. eh, kenapa lahu tariqun karena baginya ada jalan lain ila i'ta'i zaidi kepada memberikan yang lebih karena ada jalan lain mitorikin nazri umpama dengan jalan nazar kan bisa begitu awita memiliki atau mempermilikan maksudnya asal memberi ya hanya memberi la siyama ya apalagi ya asal memberi ya kalau kita udah kayak seperti tadi ya udah rapi minjam, kita pulangin lalu kita bagi kita lebihin kan boleh kayak begitu ya ini kadang kita emang mau cari untung, nggak mau minjemin orang kecuali ada untungnya. Kalau kagak, un, kagak ada untungnya dia kagak mau. Nah, itu bukan nulungin, namanya ya mencari kesempatan dalam kesempitan orang. Lasyama idza an nadru la ya'taju ila al Ya apalagi apabila kita katakan nazar itu tidak butuh kepada Kobul, Nazar itu enggak mesti kepada Kobul. apalagi. Dibilang entar ya. Ya. Kalau umpama dia kasih pinjam dia ngomong di mulutnya nanti kalau dia kasih pinjam gua mau ganti biar lebihan dikit. Gitu. Boleh entar kita ganti. Kalau nazar itu syaratnya diucapkan di mulut menjadi nazar. Kalau dia kasih pinjam, takut gantiin, biar banyakkan di kita setengahnya. Karena memang susah ya mencari orang yang mau meminjamkan harta. Ya, orang yang idap kalau dia minjam, kalau dia pulangin lebihannya. Ya, an nazru la yahtaju ila qabulin lafzan al mutamadi. Nazar tidak butuh kepada kabul, menerima secara uh, lapas atas kaul mu'tamad. Wa qala syaikhuna dafiul ismu li Berkata oleh guru kami tertolak oleh dosa. Ya. Karena darurat. Jadi kalau Syekh Ibnu Hajar mengatakan uh, dosa tertolak karena darurat. Ad-daruratu tubi'ul ma'zura Karena dia darurat Jadi mau gak mau dah Harus cari enggak, uh, riba Pakai riba Ya darurat Mau gak mau Harus ya Mau gak mau nih Habis kalau gak begini gak punya Ya, kalau nggak pakai riba, nggak punya, nggak bisa nggak punya-punya. Maka dosanya tertolak. Wallahu <tik> a'lam